Adil Kak Talino, Baco Remin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Arus Arus Arus. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan segera menindaklanjuti atas permintaan khusus dari pemimpin besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak TBBR Dayak, Panglima Merah Dayak Pangalangok Jilah. Kesempatan itu terjadi saat dalam acara pembukaan Bahau PMBD Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajak, Pontianak, Kalbar, Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Sang Panglima Jilah sebelumnya meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kuota khusus bagi anak-anak suku Dayak yang hendak mengenyam pendidikan di sekolah TNI maupun Polri. Presiden Jokowi tampaknya masih enggan membocorkan terkait isi bisikannya itu kepada Listio. Namun, Jokowi hanya mengatakan kalau Kapolri Listio akan segera melaksanakan perintahnya. "Sudah tadi, sudah saya bisikin ke Kapolri akan dilaksanakan, diberikan kuotanya berapa saya nggak tahu itu di Kapolri," terang Jokowi.